Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji ya guys ya. Sekarang sudah mendapatkan reuni chest reward nih guys, dan seperti biasa guys, kita lagi main kelas World War 2 ya guys ya. Seperti biasa juga, sebelum video ini lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya bagi yang baru di sini guys. Oke, terima kasih dan langsung kita mulai intro guys. Oke, di sini ada The Thorns Relic. Kita akan coba refresh. Dispatch bisa nggak? Oh, nice, bisa ya. Dapat ini pula, Ancient Clip, mantap. Terus kodenya aku udah bagikan di short ya guys ya, kode terbarunya. Silakan dicek bagi yang belum, bagi yang sudah ya mantap ya. Oke, aku belum menyelesaikan ini sama sekali guys tadi siang. Terus ini aku sudah request. Terus ini ada yang ini ya. Kita bisa hancurin. By the way, mohon maaf ya guys ya kalau misalkan ada suara motor atau kendaraan banyak nih guys, karena memang dekat jalan raya nih guys ya. Ini level, wah ini udah 1000 saja guys ya. Kita akan coba challenge guys, kita akan coba challenge. Mungkin kali ini akan fokus ke ini aja dulu kali guys ya, despot. Oke, musuhnya seperti ini. Wah, bastionnya di tengah, jadi nggak bisa kita ini guys ya. Itu udah pasti akan ikut campur di bastion, jadi kita langsung sejajar bastionnya guys. Ini kemungkinan pentasinya bakal langsung meninggoy ini guys, kemungkinan besar. Ayo, waduh, enchantress lagi guys. Kita harus nunggu defense enchantress musuh nih guys. Oke, sudah keluar, nunggu habis guys ya, 20 detik. Ah, meninggoy pentasinya aku guys. Nah kan, udah gak apa-apa, kita tunggu guys sampai hilang guys ya. Defend pentasilia musuh. Habis itu kita akan attack dari mana ya kira-kira ya? Yang paling mantap dari bawah apa ya? Ah, dari atas. Bawah atau atas nih guys? Dari atas aja guys ya. Oke. Waduh, salah pencet. Harusnya langsung defend. Untung saja masih hidup ya. Oke, pentasilia masih hidup lagi nggak? Nice. Epic comeback guys, mantap. Gitu ya guys ya, kalau ada enchantress di bastion aku guys. Soalnya kalau aku ini kan pakai grid set, makanya harus nunggu lawan, nggak bisa counter silence. Enchantress itu kan bisa mengcounter silence-nya dari grid set ya, defense-nya grid set. Seperti itu ya guys ya. Oke, nice, dapat 3 bintang walaupun bonus misinya enggak dapat sama sekali guys, tapi enggak apa-apa guys ya. Karena sudah selesai untuk reward bonus misi, tinggal kita fokus attack-attack saja guys ya. Ini cek ya, battle reward 113 Ascension War Stars, terus bonus misi udah 79. Ini tinggal satu lagi nih ya. Aku akan ambil yang ini nantinya. Oke, kita attack lagi coba ya. Colzer, kita akan cek dulu sih. Seperti apa nih base-nya? Waduh. Oke. Dia nggak pasang ini tapi bastion di tengah nih. Bastion di tengah lagi guys kayak tadi. Waduh. Semoga aja nggak ada enchantress kali ini ataupun morpho. Come on. Oke. Aduh. Pentasila lawan pakai itu lagi ya, Devilish. Fatal Attraction, oh, langsung aja kali ya guys ya. Semoga saja nggak ada morpho dari bastion musuh guys. Wah, kayaknya ada Tidal nih. Aku tadi kayak melihat aktif skillnya Tidal guys. Waduh lu. Waduh, telat ini. Harusnya pakai grid set tadi. Ya, meninggoy Pentasilia, meninggoy. Wah. Kenapa baru meninggoy langsung ya guys ya? Apakah terkena Divine Genie? Kemungkinan ya, atau tak bisa juga ini guys, apa apa namanya, lupa, guildbot. Oke, nice. Ayo krono, lawan saja pentasila aku ya, jangan lawan strom aku nggak bakalan kuat lawan kamu. Kalau pentasila masih bisa kuat guys. Waduh, pentasila musuh juga masih hidup rupanya guys.
dan kayaknya musuh juga masih dari Niven, nah kan? Tunggu musuh masih dari Niven ya guys ya, jadi hidup-hidup terus tuh musuhnya guys. Waduh, hidup lagi Krono. Mana sini dari Niven musuh guys? Gak kelihatan. Sisa Krono sama Penthesilea nih, sama-sama hero-hero attacker dan juga tank dari pihak musuh maupun pihak aku ya guys ya. Ayo, nggak perlu hancurin hero nya lah, yang penting rata ayo. Please please please. Nggak bisa ngeheal guys, nggak bisa ngeheal Storm Rider aku, nggak bisa ngeheal. Dicuri sama musuh, oke masih bisa, nice. Waduh, di tengah-tengah situ ada Divine Fantasy lagi. Storm bakalan lewat situ nanti tuh. Storm bakalan lewat situ dan dia mati kalau lewat situ guys. Kemungkinan besar bakalan mati sih kalau dia lewat situ guys. Ini nggak bisa di layarnya nah susah amat. Ayo jangan lewat tengah, jangan lewat tengah. Oke nice. Tapi ini best salju ya, hati-hati nih. Kalau kejatuhan salju, Storm bakalan bisa diincar Penthesilea nih. Ayo semoga saljunya jangan jatuh, saljunya jangan jatuh. Salju jangan jatuh dulu guys ya. Waduh, masih sisa 4 victory start tuh guys. Waduh, susah banget ini guys. Oh, nice. Masih sisa victory 1-4 dan keras-keras banget masing-masingnya tuh ya. Wah, gila guys. Gila. Gak rata guys, yang gak rata guys. Sisa victory start keras pisan guys. Wah. Gitu lah guys ya, enggak apa-apa guys. Enggak apa-apa. Masih ada satu kali lagi chance untuk kita attack. Sektor. Musuhnya seperti ini, ada Foxy. Terus kita coba cari ini. Tungdil. Wah, 244. Ada ini lagi guys, nyebelin Penthesilea itu. Wah, berapa kayak Tevilis? Nyebelin sekali guys ya. Wah, udah mulai merajalela ini ya, sepertinya Tevilis guys. Kita tag yang mana nih guys? Semuanya kayaknya mengerikan nih. Yang ini ada Foxy. Dan bangunan juga ngeri sih. Kita akan coba cek yang bangunannya agak-agak ini guys. Wah, ini juga ngeri. Tapi ini lebih-lebih ini sih ya, lebih rempet walaupun hero-nya ngeri banget 254. Oke, enggak apa-apa guys, aku akan coba attack ini guys ya. Akan coba attack ini dari sini guys. Oke. Waduh. Niatnya mau enggak ngasih campur Bastion dulu, malah langsung attack itu Bastion musuh guys. Jadi ya mau gimana lagi, dikeroyok aja tuh. Ayo, aduh, kena stun lagi. Oh iya, ada sapan ya, lupa. Ada sapan guys ya. Waduh, gak bisa ngeheal. Langsung saja guys ya. Gak bisa ngeheal guys, soalnya guys. Takutnya ya guys ya. Oke. Lah. Oke, mantap. Oke. Nah, mantap. Come on. Aduh. Mati Griset. Bisa di revive enggak? Oh, bisa. Tapi percuma guys ya. Langsung mati lagi, guys. Waduh, ini shooting star musuh. Enggak mati-mati. Berat banget track-nya jalannya, guys. Shooting star sama Foxy itu nyebelin banget ya kalau di defense. Wah, mending guys Storm aku lah. Storm. Tapi Penthesilea juga penting. Wah gila, shooting star doang nih guys. Rata aku. Ini kenapa sih shooting star ngincernya ke hari ini fan? Ngincer lah Penthesilea aku loh. Ayo Riniven bangkitkan. Aduh, yang bangkit Krono lagi. Yah,
sekarang dia ngincer ke Krono. Waduh, waduh, kesalahan teknis rupanya. Udah, sekarang kita tantang nih shooting star-nya by one nih guys ya. Ayo, sini. Ini perang antara reflect damage dan juga damage nih guys ya. Reflect damage versus damage plus juga nyuri heal nih. Akan menang bentis laku guys. Tapi ya hero aku udah kalah duluan nih guys. Harusnya aja aku musatkan bentis laku ke sini aja kali ya. Biar shooting star ngejar ke ini langsung. Tapi aku pakai ini sih Foxy di Krono. Tadi aku pakai aktif shooting star ngejar ke Krono jadinya guys. Jadi ini 2 bintang doang guys ya, dapat 5 poin lumayan guys. Dan cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya guys. Oke. Sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye bye.